mau beresin telur ya guys, karena semalam itu ada Pak Sud belikan telur dan beras ya. Tapi udah ngelokin dari minggu lalu, stok beras sisa sedikit dan telur habis. Dan kemarin pulang saupung atau pulang kerja, dia menyempatkan beli telur dan bawa pulang. Semalam api keletihan, capek, jadi api tidak beresin di kulkas. Dan pagi ini Epi mau beresin setelah Epi selesai kelar bersihkan ruang tamu dan siapkan apa-apa buat majikan ya. Dan ini seperti terlihat berasnya udah beli Pak Sud, dan ini makanan anjing ya. Kebetulan makanan anjing juga stoknya sisa sedikit. Ini belinya yang gede. Stok makanan anjing itu tuh kayak gini guys, sisa sedikit, jadi Epi suruh beli lagi ya supaya nggak kehabisan banget, karena di sini jauh kemana-mana. Di sini ada telur tuh satu dos di sini. Nggak tahu ini ada berapa ratus telur ya. Telurnya guys, tuh banyak banget. Jadi ini jaket ini yang cuma belikan buat Epi ya. Ini hangat banget guys, alhamdulillah. Tapi guys, kaos kakinya yang Kuma belikan enak banget. Ini mah iklan jaket tuh. Ini kan ada bulu-bulu, ada ininya ya, penghangatnya ini kayak kain begini tuh hangat. Jadi selama Epi di sini itu selalu Kuma yang belikan atau kasih dia jaket-jaket. Banyak itu jaket itu Kuma yang selalu kasih. Ini jaket bisa pakai libur Epi, cuma ini Epi mau coba karena habis dicuci kemarin. Ini enak banget tuh. Tapi warnanya mencolok merah guys. Enak banget. Pokoknya alhamdulillah bersyukur banget ya. Kelar. Halo guys, assalamualaikum, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Pikarwati. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Selamat pagi buat semuanya teman-teman, dan selamat beraktivitas buat pagi ini ya guys. Dan kebetulan pagi ini Epi mau beresin telur ya guys, karena semalam itu ada Pak Sud belikan telur dan beras ya. Epi udah ngelokin dari minggu lalu, stok beras sisa sedikit dan telur habis. Dan kemarin pulang saupung atau pulang kerja, dia menyempatkan beli telur dan bawa pulang. Semalam api keletihan, capek, jadi api tidak beresin di kulkas. Dan pagi ini api mau beresin setelah api selesai kelar bersihkan ruang tamu dan siapkan apa-apa buat majikan ya, seperti terlihat. Ini api udah siapin, saya minjat A-nya dan air minum obat-obatannya. Sambil tunggu mereka bangun, Epi mau beresin telur dulu, masukkan ke dalam kulkas, karena semalam Epi kecapean guys. Epi tidak sempat beresin, Epi langsung tidur. Dan Epi udah bersihin juga ini ya, udah ngepelnya, pengepel. Dan ini seperti terlihat berasnya udah beli Pak Sud, dan ini makanan anjing ya. Kebetulan makanan anjing juga stoknya sisa sedikit. Ini belinya yang gede. Stok makanan anjing itu tuh kayak gini guys. Duh, ini susah banget sih bukanya. Tunggu dulu ya guys. Agak susah guys bukanya. Tuh, ini udah sisa sedikit, jadi Epi suruh beli lagi ya supaya nggak kehabisan banget, karena di sini jauh kemana-mana. Dan Pak Sud juga orang super sibuk, kerja setiap hari, jadi Epi suruh beli memang ya. Dan di sini ada telur tuh satu dos di sini. Nggak tahu ini ada berapa ratus telur ya. Epi mau lanjut bongkar dulu sebelum kungkungku bangun. Tapi sebelum itu Epi mau minum air putih dulu, karena Epi baru bangun dah. Tadi sholat subuh tapi Epi tidur lagi ya guys. Jadi tadi setelah sholat subuh itu Epi tidur lagi guys. Dan Epi belum minum. Sebelum lanjut ke aktivitas, Epi mau minum dulu ya guys. Bismillah. Ah,
alhamdulillah. Ini setiap pagi itu minumnya satu begini ya, kalau enggak aduh dah. Dehem-dehem ya guys. Lanjut tapi mau bongkar telur ya guys. Tapi itu di kulkas itu Epi belum cap atau belum beresin, masih berantakan dalam kulkas ya. Masih berserawut antara sayur dan apa-apa ya guys. Tuh, masih berserawutan guys. Jadi Epi mau cap di kulkas dulu sebelum bongkar telur. Ini kulkas yang super berantakan guys. Aduh, parah. Beberapa hari ini Epi lelah guys. Sangat lelah ya. Ini nanti makan nanti deh. Ini pas keluar memang ini blueberry ya. Ternyata Epi itu badannya ini juga apa namanya, tumbang juga ya guys. Maksudnya ternyata capek juga. Kayak mesin mungkin ya. Mesin itu kalau sering digunakan terus menerus itu akan long gitu loh. Ya sama halnya dengan Epi sendiri. Lelah banget kalau malam. Coba pakai ini ya. Udah bersih. Jadi Epi mau tutup lagi. Epi mau bongkar telurnya ya guys. Ini cuaca dingin banget guys. Kurang pakai baju hangat. Tapi sebelum itu Epi mau ambil jaket dulu guys. Aduh mau tetap dulu Epi buka dulu ini. Ini masalahnya pintu di sini Epi buka ya supaya diluaskan rezeki kita. Kalau pagi tuh harus buka tuh. Nanti terlihat ya telurnya. Telurnya guys. Tuh banyak banget. Epi nggak tahu ini ada berapa ratus telur ya. Ini bukan telur dari. Ini telur dari mana nih? Oh ini mah Hong Kong tuh, Yunlong Hong Kong. Kalau yang bulan lalu, dua bulan yang lalu itu dari Yakum atau dari Jepang ya. Kalau ini dari Hong Kong itu nggak tahu berapa ratus nanti Epi gitu. Oh ini ada 5, berarti satu begini 100, 200, 300, 400 guys. 2, 3, 4, 5, 50. 50, 50, 100, 100, 250 guys. Kalau memang satu begini barisannya 5 begini 250 telur. Satu kali sehari itu gunakan pungpung bobo itu 6 atau 7 telur. Kadang kalau Epi steam tahu itu steam tahunya 2 kan sehari. Kadang bikin kuandong gitu dikasih telur 1 tergantung kebutuhan sehari. Tapi kalau yang pastinya setiap hari itu Epi rebuskan dia itu 5 atau 6 ya setiap hari. Jadi dikali aja. Sebelum itu Epi mau ambil jaket dulu ya guys. Jadi ini jaket ini yang Puma belikan buat Epi ya. Ini hangat banget guys, alhamdulillah. Tapi warnanya merah. Tapi pas, enggak longgar, enggak sempit tuh. Alhamdulillah minggu kemarin waktu ke pasar itu ngasih Epi udah cuci nih. Cuma ngasih Epi sama kaos kaki, kebetulan kaos kakinya juga Epi lagi pakai tuh. Cantik banget. Dingin tuh. Nanti ini kalau udah agak siangan baru Epi buka karena kotor kan Epi udah mulai kerja ya. Guys, kaos kakinya yang Kuma belikan enak banget. Ini mah iklan jaket tuh. Ini kan ada bulu-bulu, ada ininya ya, pengangatnya ini kayak kain begini tuh anget. Jadi selama Epi di sini itu selalu Puma yang belikan atau kasih dia jaket-jaket. Banyak itu jaket itu Puma yang selalu kasih. Ini jaket bisa pakai libur Epi, cuma ini Epi mau coba karena habis dicuci kemarin. Ini enak banget tuh. Tapi warnanya mencolok merah guys. Enak banget, pokoknya alhamdulillah bersyukur banget ya.
mendapatkan majikan yang mengerti, walaupun anak-anaknya ya, karena memang kan kalau kungkung babo yang dijaga itu sudah tidak tahu apa-apa, masalah apa-apa tidak tahu, jadi otomatis anak-anaknya yang memperhatikan Epidamis. Alhamdulillah kemarin itu waktu ke pasar itu ada di vlognya ya, yang Epidah itu dibelikan ceker ayam, kaos kaki, apa-apa ada semua. Jadi ceket ini alhamdulillah, pokoknya alhamdulillah lah, bersyukur banget itu. Ih, pas banget dah. Ini bermerek guys, tidak tahu merek di sini itu merek apa. Alhamdulillah pokoknya. Oke lanjut ya guys, tapi mau bongkar ini. Tapi bongkarnya kayaknya ini disimpan di kursi ya. Jadi enggak ini. Ini disimpan di kursi. Aduh ya Allah, dorong. Jadi lanjut Epi bongkar ini ya guys, dan kasih masuk di kulkas tuh karena kulkasnya udah free. Epi lanjut tata deh. Ini kalau kedinginan juga agak pecah di sini, ternyata kulkasnya juga kalau terlalu lama dingin, apalagi kalau di sana ya guys, kulkas biasa tuh dingin pecah-pecah. Makanya Epi nggak pernah lagi kasih di kulkas sana, seperti terlihat video-video yang lalu itu pecah semua itu. Kalau itu ya guys, nggak bisa masuk dua guys. Jadi satu baris begini tuh 50-50 guys. Ini udah 100 ya, ini udah 100. Yang terakhir sini aja. Pak Yobin takutnya jatuh ya guys. Tuh seperti terlihat guys, alhamdulillah udah dicap. Jadi waktunya Epi mau beresin yang lainnya tuh, yang tadi Epi kasih keluarin di meja ya. Tah, Epi tadi udah kasih keluarin di meja tah, mau beresin lagi. Ini telur juga yang vlog kemarin ya. Ini telur vlog yang sudah diup. Ini telur asin dan telur busuk ya, telur Hongkong ini. Cuma beli. Ini diselipkan di sini aja guys. Ini tahu stoknya, tahu buat bobok Hongkong ya, atau tahu apa ya kalau bahasa Indonesia nya. Ini juga tahu yang kemarin harus dibelanja. Stok kungkung. Ini kayaknya udah masuk ya guys. Masuk. Ini sayurnya masuk enggak? Enggak masuk. Tempat sayurnya juga ini full ya guys. Nggak tahu sih masalahnya buah-buahan. Oh ini kasih keluar aja nih, kaset lau liur. Aku kalau lihat terlalu banyak apa-apa ya, ini kasih di sini aja. Jadi ini dikasih di sini aja. Ini masih spray ya, ini tempat telur, karena ini kalau nggak nutup begini guys nggak bisa tertutup. Ini banyak buah-buahan juga di sini.
rencananya Epi nanti mau bikin kali ya, kari ayam ya. Tapi pasti keluar memang ininya ya, kari ayam. Udah bisa lah. Oh ini kasih keluar. Oh ini juga kasih keluar karena Epi mau makan salad ya. Kayaknya bisa. Masih belum bisa lah. Bisa lah. Oke, bisa. Ini persiapan buat bikin, siapa buat bikin salad Epi. Dan ini kari ya, kari ayam. Kari ayam itu warnanya manis. Ini Epi yang udah jadi ya. Nah, ini udah jadi tuh. Gampang lah. Tinggal ambil kentangnya. Kentangnya banyak banget ya guys di sini. Nanti tinggal Epi ambil kentang. Ini daun bawang. Oke guys, Epi udah kelar bongkar-bongkar telur dan Epi udah cap di sini. Nah, sekian video Epi buat bongkar-bongkar telur dan Epi udah kelar beresin di kulkas. Nantikan video-video Epi selanjutnya. Oke, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Looks like we all don't know. Glass half full or empty.